Dalam kehidupan kita sebagai manusia, siapa yang teristimewa? Nombor satu yang teristimewa ialah diri kita. Kalau kita kata orang lain istimewa, macam mana kita nak jaga orang lain kalau kita tak jaga diri kita? So kita kena anggap diri kita yang teristimewa. Bila kita teristimewa, maknanya kita akan jaga diri kita. Yang pertama jaga diri kita ialah apa? Kita kebanyakannya orang Malaysia, dia akan jaga luaran diri dia. Tapi orang tak pernah memikirkan enjin dalam badan kita. Kita kena ingat bahawa enjin dalam badan kita ni adalah perkara yang paling istimewa yang kita kena jaga. Kerana tanpa enjin ini, kita tidak akan dapat hidup yang sihat.